Hello guys, welcome to my channel Bibo. Dan ya, sudah sebulan lebih aku tidak aktif lagi di YouTube. Aku tidak pernah upload lagi di YouTube. Dan kalian pasti tahu gimana ya rasanya. Jadi aku masih SMA sih, masih kelas 3 SMA, tapi ya penuh dengan les dan sebagainya. Dan jadi aku jarang upload, jarang on gitu ya. Tapi tenang, aku masih main FF kok. Aku enggak fancy FF. Aku masih setia dengan FF karena itu adalah game yang bisa mengembangkan channel YouTube aku ya, karena dari Free Fire itulah ya. Oke, atau basa-basi atau sebanyak bacot, langsung aja aku ngasih tutorial yang gak berfaedah sih sebenarnya. Itu tutorial itu adalah bikin chat berwarna di Free Fire. Tapi sebenarnya sih bukan di Free Fire aja sih friends, ada di Facebook bisa, di game lain bisa, di PB bisa, di COC bisa, dan sebagainya. Kayaknya bisa sih, karena ini kode warna ini kodenya ya udah universal dia, bukan cuma di Free Fire aja. Tapi Free Fire dia ada yang berbeda dikit lah ya gitu. Oke lah, langsung aja ya caranya gimana. Caranya ya kalian harus buka dulu pesan chat kalian. Ya elah, saya tekan dong. Oke, langsung aja kalian ketik aja di sini. Nah ini aku akan ngasih warnanya, warna yang paling yang biasa digunakan saja ya, dosa semua ya, karena nanti ada banyak warna sebenarnya. Tapi nanti aku akan ngasih tahu kalian di sini ya, ntar biar bisa kalian screenshot warna-warnanya. Sebenarnya ada banyak sekali, tapi ini aku ngasih yang dominan aja, warna yang dominan aja ya. Yang pertama itu aku ngasih tunjuk warna merah, gimana cara warna merah. Kan biasanya itu kalau kodenya itu kan pakai apa, pakai tanda pagar gini. Nah tapi kalau di Free Fire dia menggunakan tanda kurung, yang menggunakan tanda kurung petak ya, tanda kurung petak. Terus kalian langsung masukkan kodenya itu, ini warna merah ya, FF0033. Nah, langsung ke tutup aja, tutup kurung petak juga ya, sama langsung aja kalian bikin apa saja gitu. Jadi bisa gini, misalnya aku, oh my god, aku langsung oke kan kirim. Nah sini langsung aku dia warna merahnya. Oke, jadi warna merah. Jadi kan ini faedahnya nggak ada sebenarnya sih, friends, serius nggak ada faedahnya. Tapi ya ini bisa untuk kayak yang nggak tahu saja gitu, bisa kan bikin di sini biar lebih keren gitulah, dilihat orang kan, wih kok berwarna lagi, gimana caranya. Jadi ada orang yang bisa menyalin gini, salin. Jadi sini orang ngikuti kayak gitu, paste. Nah pasti mereka banyak kayak gitu, pasti tiada salin gituan. Tapi kan bisa sendiri bikinnya. Itu tadi warna merah ya. Sekarang kita bikin itu adalah hijau lime. Ya, warna hijau lime itu hijau yang terang ya. Langsung kita bikin lagi dalam kurung kita bikin dalam kurung petak 66FF00. Langsung aja ya gitu. Aku misalnya aku pengen, nah hijau lime kan. Langsung aja kita warna pink ya. Sekarang warna pink, langsung warna pink kita, itu adalah FF0066. Nah langsung yang kurung aja. Aku pengen dapat aja ya. Nah itu warna pink ya, warna pink ya friends. Oke, langsung aja kita, ini sebenarnya banyak, pokoknya ada banyak. Nanti aku akan kasih tunjuk kalian apa itu warna-warnanya, ada banyak ya. Kalian bisa ganti kode yang tadi aku bilang tanda pagar itu menjadi dalam kurung petak gini ya. Oke, ini yang langsung warna biru tua kita bikin. Oke, warna biru tua 3300 CC. Oke, langsung aja kita bikin apa ya. Nah, aku pengen dapat tier, tier. Nah itulah biru tua itu ya, bukan ungu, itu biru tua. Terus langsung kita bikin tuh warna kuning, warna kuning, warna kuning itu kodenya ada FFFF33. Langsung turun tuh, aku pengen dapat tier master, master. Oke, langsung jadi warna kuning. Dan lagi ada lagi, a few moments later. Oke deh friends, sekian aja deh. Susah ya kalau yang enggak ada konten, bikin konten ginian yang enggak jelas isinya. Tapi ya demi kalian, demi kalian juga sih, kalian pasti
udah bosen ya, karena aku nggak jarang on gitu ya kan. Tapi udahlah, nggak apa-apa, aku udah bikin konten lah, daripada terbengkalai gitu apa aku channel aku ya kan. Oh iya, ini adalah warna-warnanya, kode-kode warnanya, friends, aku lupa ngasih tunjuk kalian, ini dia kode-kodenya. Kita bisa nge-screenshot ya kode-kodenya. Ada banyak sih, ada juga ya, itu segitulah, banyak banget ya. Kalian bisa berwarna, kalian pakai itu apa ya, dalam kurung kotak ya, jangan kena pagar, tapi dalam kurung kotak. Oke deh, sekian aja friends video cara bikin chat berwarna di Free Fire. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol like. Jika kalian suka, tombol dislike tidak apa-apa. Dan jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe serta tombol bell sebelahnya untuk informasi terbaru dari aku. Ya, walaupun agak lama sih. Oke, fans, sekian dari aku dan see ya.